Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hulul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu maulanal azim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, naumun sha'imin ibadatun wa samtuhu tasbihatun wa amaluhu muda'afun wa du'a'u mustajabun wa zanbahu maghfurun aw kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Di hari ni hari Rabu, hari yang ke-9 daripada kita menaikkan satu fardu puasa di bulan Ramadan, hari yang ke-9. Oleh demikian itu, dah ambo ucaplah apa nama ni salam bahagia selamat kepada penutung yang ambil bahagia sama pada hari ini. Dah, bagi pula minta apa nama ni salam bahagia dan selamat kepada penutung yang bersama dalam hak laisuk hababa canam di stadion dia pada petang ini. Alhamdulillah, ibu bapa dikasih semua, kita berada dalam kita duk puasa dah, duk menahan segala-gala nafsu dah, yang disetujui oleh nafsu, tapi dengan kita patuh taat kepada Allah dah, makan minum dan lain lagi, kita boleh jagakan nafsu, kita boleh kawal, dapat boleh kita menahan diri kita daripada makan minum dan lain lagi. Ini adalah besarnya fadilat sisi Allah SWT. Sebab itulah dah, dengan ibadat puasa ni bandingin super dengan kita tu, boleh sobar, boleh panggil lah. Dah, sebab Nabi kata, Tuhan kata apa nak Nabi katanya? Tuhan katanya, innama yuafasabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya-hanya orang sepenuh dengan sobar ni, Tuhan nak uri pala dengan tak ada-ada kira. Ni ibu-ibu apa-apa dikasih semua. Jadi ibadat semasa ni, kita duduk dengan sobar sungguh. Dah, duduk dengan sobar sungguh. Dago air sobar. Bah, kalau kita tak sobar tu, lindung mata orang, kita boleh minum. Dah, masuk dalam rumah, kok dapur, atau kita mandi, boleh-boleh kita mandi teguk, lepak lima teguk, nak atau kena. Tapi apa boleh kita tak buat, kita sobar, ingat tu, perintah pada bulan ni, tak boleh minum, tak boleh makan. Makan di makian tu juga, nak lepas pada mata manusia, lepas boleh. Tapi dengan Allah Ta'ala tak lepas. Sebab apa boleh kita tak makan? So, kita nak junjung perintah Tuhan kerana puasa, dia kena perak, kena lapar, kena makan. Kena jangan makan. Dan ini nak kata, menohok makan minum. Bakal kita angin kita pula tu. Mata kita pula tu nak tengok benda maksiat. Kelinga pula nak dengar-dengar benda maksiat. Dan mulut pula nak kecek sia, nak mengupak, nak pelawak. Semua tu kita boleh perak belakang. Ini bulan ni. Nah, sebab apa tu? Dikatakan boleh sobah. Nah, sobah tu hati tu kok nak lah. Kecek benda tak ada pedah. Tu hati nak lah, nak buah, nak mengupak demo. Tapi kita boleh, boleh sobah pada bulan ni. Sebab itulah kita boleh panggil kata bulan Ramadan ni boleh sobah. Pasal apa dia sobah? Nah, tu heroyak siap dah dalam ayat dia. Innama yuafasabiruna ajrohum bighairi hisab. Hanya-hanya orang sepenuh dengan sobar ni, Tuhan nak wipala dengan tak ada-ada kira.
Ni apa nama ibu-ibu apa-apa yang ambil bahagian sama dalam leso apa-apa canang pada pertanding dah puasa hari yang ke-9 kita ni. Oleh demikian tu sama tara kita nak masuk ke cek hak kelebihan puasa, cara batal puasa begitulah. Mena sabah dengan boleh dia deh. Walau babo tu dok royak, babo ni dok royak, kita jangan jemulah. Ya peti sekalinya sama-sama kita pakak nak beroyak. Nak we kita boleh banyak dengan amal ibadat dalam bulan ni. Dan nak boleh kita patah larang dengan benda membawa kepada jadi batal kepala. Lagi pula kita pakak mengaji nak lagu mana, nak we pakak tahu sikit banyak takut rosak ke puasa kita. Sebab itulah babo tu ustaz ni dok royak kita tak sedar jemu gapo lah we pakak-pakak dengarlah kita orang awal ni. Kita nak balik kitab, kita tak pandai dah. Okay, kita nak bersaruh pun, kita tak boleh pergi dah. Kita tak ada kelingung. Masing-masing kita dengar. Sama tarah bila-bila duduk tidur pun tak ada apa dah. Tak ada tubik modal apa kau. Duduk tidur perhati dengar. Kelebihan poso setara mana. Batal poso setara mana. Batal pahala setara mana. Nah, oleh demikian itu pada petang ini mulai pada pada awal lah. Awal pada bulan Ramadan. Dah, berkecek di stereo apa-apa channel FC Batang Baru Paruk ni mulai embolah pada kali yang pertama puasa masuk hari yang ke-9. Oleh demikian itu sama taro kita nak kupas sikit banyak sama taro asal ni terlebih dulu penonton dikasih semua kita sama-sama lah. Dah, ucap terima kasih dah puji kepada Allah. Dah, semoga dengan Allah Ta'ala lah hidayah perutunjuk serta witaufik kepada kita dapat boleh kita mari dengar bertanding. Dah ada kita tolong cecah lagi kepada saudara kita, pakak-pakak boleh mari dengar. Tambah-tambah kita mari dengar bulan Ramadan ni pula ya tak sama dengan kita dengar pada bulan lain. Dah, tak sama tu sebab kita tahu dah kata wa amaluhu mudha'afun, amalnya berganda-ganda. Ha tak berganda-ganda gap penutung hak sunat wi pahala wajib, hak wajib gi pada 70 kali ganda bulan lain. Pah, nak ambil mano promo chance macam lagu ning ni. Ha sebab itulah kita rasa nak tidur, nak gapo dah kera-kera lah sama taruh asal. Baik kita tak ada kelinga dengar dulu. Lepas tu lecece kepada saya kita sikit banyak. Untuk kita nak ambil bahagia dalam kelinga kita pada hari Rabu, hari ni 9 puasa ni. Pukul 2:30 lebih-lebih. Kita mari ikuti, mari dengar muzakarah ambo deh. Di stadion Hok Babo Canam FC tu. Lepas tu Hok tu happy leh ya boleh kita mari. Dah ya ada depan ambo sore dua ni. Dan juga penonton dok ditengok di mana saja. Nah, sama-sama kita terima kasih kepada Allah Ta'ala. Ucap terima kasih banyak kepada dia. Dan lagi pula terima kasih banyak kepada dia. Ia boleh jepuk. Boleh kita akan dengar nak ugamu dia pada petang ni sikit banyak. Nak kata berapa banyak Allah Ta'ala. Nah, tak pilih siapa tak puasa dah. Ia tahu cakap kata puasa wajib. Ia tahu cakap puasa fardu rukun islam yang lima. Siapa dia tak mengejar Allah besar sisi Allah Ta'ala. Tapi tak boleh nak puasa. Ha, tu yang tak kanak tu. Kata ada we taufik kepada dia. Kita ni jok kecil. Dia jok hari siapa hari tu, siapa ke hari ni. Nah, tak ada pernah tinggal puasa fardu sunat lagi. Tambah-tambah hari ni boleh 9 hari dah. Dengan terawih, dengan kro'eh, dengan gapa kro'eh. Kurang-kurang 9 juh dah hari ni. Semua tu telah tak buka ibu-ibu apa-apa dikasih semua. Ayah-ayah dia dikasihi. Kita jangan berasa tenaga kita lah. Jangan berasa orang kita. Ingat pertolongan Tuhan. Daripada kita boleh puasa, orang lain pun nak puasa belaka. Orang lain pun nak dengar belaka. Orang lain nak kerja belaka benda baik. Tapi Allah Ta'ala tak pilih. Tak pilih tu daripada tak ada wih hidayah tu taufik. Tak ada wih taufik kepada kita, tak dapat boleh bersama. Nah, itu kita kena ingat gitu semua lah. Tiap-tiap amal ibadat kita, kita jangan berasa dengan orang kita, tenaga kita, dengan sebab kita. Jangan-jangan. Ingat Allah Ta'ala lah. Dan pertolong kita, boleh kita mari mengaji, boleh kita puasa, boleh kita sedekah dan sebagainya. Haa, dan. Itu baik kita pocok duduk situ dulu. Yang keduanya, sama taruh yang kita nak sikit banyak dalam huraya, dalam kupasir sikit banyak, tetengah Ramadan, sergoh duduk rindu, kita ambil bak tu lah. Dan jadi nak ayat kata, kita banyaklah selawat Nabi. Ya amalnya dalam bulan Ramadan ni kita jangan tinggal salah satu hafsafsanya 45 nekaro. Ya tamunya penutun qiyamul lail. Dan ya tamunya diri puasa sendirilah. Kau tu tak dapat tiada dah. Man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufirahu ma taqaddama min zambih. Dan Nabi katanya siapa-siapa dia dah puasa di bulan Ramadan imanan. Nah, lagi dia ada kepercayaan lah.
Tetengah Allah Ta'ala tu herio. Malaikat lagi caya qada dan qada baik dan jahat iman dan kufu. Atau man soma Ramadan, siapa-siapa dia puasa, lagi pula imanan dia adalah kepercayaan dalam hati dia. Lagi pula wahtisaban harap balasih. Dan Allah Ta'ala duk kira-kira ingat balasih Allah Ta'ala di akhirat esok. Orang ini rupira lahu ma taqaddama min zambih. Dan adalah Allah Ta'ala apun dosa dia terdulu. Dosa dia terdulu, dia dosa dia tuak dulu-dulu dah terlupa habis. Tak apun habis. Itu dengar sebab puasa daripada bulan Ramadan. Ni sabit tu kalau siapa dia tak puasa kau rugi lah. Jadi Ramadan sendiri itu orang panggil ia perhabi dosa kita dah. Diri Ramadan sendiri panggil bakar dosa kita dah. Sabit tu orang tak puasa rugi benar. Dah sebab Nabi royak dalam hadis sahih dia saat ni dah. Lepas tu sebelah selaginya man koma Ramadan. Dah siapa-siapa dia dah maknanya berdiri, mana siapa dia semayang malam lah. Man qama Ramadan, siapa-siapa berdiri daripada bulan Ramadan, maksud qiyamul lail, semayang tarawih, semayang qiyamul lail, semayang tahajud. Dah tu gapai amal lail umur wa kita jangan tinggal semayang. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambih juga. Sabit tu dengan semayang malam tarawih, dengan semayang qiyamul lail, semayang tahajud, semua tu kita buatlah dalam bulan Ramadan, kita jangan tinggal. Sebab dengan mendirikan malam, menghidupkan malam dengan tarawih, hidup dengan qiyamul lail, hidup dengan kita semayang sunat mutlak, berbagai-bagai caralah. Ya tak ada dah. Amalan yang paling rapat dengan Tuhan sekali amalan semayang. Pak Nabi kita bekok kaki-kaki tu duduk semayang pun untung. Nah, siapa esok kata Allah geno gitu ruslah kaca gitu lalu siapa bekok kaki-kaki. Tak esok kita go Nabi. Pada-pada beradulah jangan duk kuat dengan Rasulullah siapa bekok kaki-kaki. Rasulullah jawab kena, "Hai Aisyah mu tak tahu ke?" Nah, aku duk semayang semacam lagu ni tak padai lagi nak terima kasih dengan Allah Taala. Tak cukup lagi nak syukur dengan Allah Taala, tak habis lagi. Sebab apa ni Allah Taala wi darjat kepada dia, wi pakat nubuwah, wi kepada risalah sebagai rahmatan lil alamin. Nah, hatu nak ayat tu duk semayang. Orang pergi dengan amalan semayang ni, hak paling hebat sekali hak syukur dengan Allah Taala. Nah, akan dia kita boleh man qama Ramadan, kita boleh kita boleh mendirikan semayang malam ni dengan bahawa tarawih atau kita kata apa nama ni qiyamul lail, semayang tahajud katalah. Orang ni tu dah apalagi pulaknya imanan wahtisaban. Dia ada kepercayaan dalam hati dia dan harap balasan Tuhan di akhirat esok. Ghufirallahu ma taqaddama min zambih juga. Dan nasyaya diampunkan dosa yang telah terdulu dia. Dosa yang dia balik mai sampai sini habis. Hatu dengar dia semayang malam. Dua ni sebagai rahmat dah ni. Sebagai pagi kita hidup dengan amalan puasa tengah hari, malam tu dah kita dengar qiyamul lail. Di sini pun utung. Hak tepat mulai nak tinggal masalah ni. Masa-masa boleh seminggu, boleh 10 hari tu mula nak tinggal dah lah. Dah, hak semaya 20 nak jadi lapar dah. Ya pandai belakang lah ni. Boleh pak semaya boleh 20 tu kak. Boleh seminggu ya. Lepas tu mula dah. Turun, lapar turun, lapar turun. Lepas nak haik buat witing ke kakak tu, dia dok lagi tu selalu dah. Sabit cekoning lah. Baik ibu dan ayah dia dan pemuda-pemudi semua. Kita kacel lah celah ning ni. Celah mana? Dah, lepas pada seminggu nak masuk puluh, nak masuk puluh ni, kita sobalah. Banyaklah tarot-tarot kita kacil lah. Sebab dikatakan apa nama ni tarawih ni ya tak ada dah bulan lain. Melaka bulan Ramadan ni lah. Ni sabit perlu ya kita kena buat ni. Dah, lama dua kena qiyamul lail, dah kita sembahyang tarawih dan sebagainya. Lama tiganya yang kita kena banyak lagi dalam bulan Ramadan, kita banyak dengan Quran. Dah banyak dengar amalan Quran deh. Banyak dengar amalan Quran. Ni kita haraplah semua penonton dikasih semua dalam kita puasa dalam 9 hari ni mari dah ni kita ingat katanya boleh 9 juz dah. Dah boleh 9 juz dah. Kalau siapa dia yang tak leh lagi 9 juz kau. Hai masuk dalam orang panggil tak ada menghayati Al-Quran lah. Dah sebab itulah kita pakat-pakat hiduplah dengan amalan Quran. Hari ni habis-habis tak ada 9 juz dah. Kita kena habis 9 juz esok tu boleh 10 juz dah. Nah, bagi orang yang nak hidup dengan amalan dalam bulan puasa lama 3 ni kita kena tilawatul Quran, kita kena banyak dengan amalan Quran. Tambah-tambah lagi dalam bulan ni orang pemusing dia.
Musim apa? Musim Qur'an. Ha, sebab Qur'an dia turun dalam bulan Ramadan. Dan kemarin lah ni duduk dalam bulan Ramadan. Oleh demikian itu sama-sama kita ikut-ikuti kita baca Al-Quran. Jangan duduk tinggal. Nah, habis-habis kalau tak boleh baca juga, kita bacalah Qur'an. Bacalah kuliah. Bacalah Izzah Zuzilati. Bacalah Fatihah. Bacalah Yasin. Kalau boleh. Nah, kena kacau dah. Kita tak boleh duduk dengan tak kerti baca Qur'an. Rugi-rugi. Man ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Khairukun man ta'allam Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu mu orang ngaji Qur'an dan lagi munyo orang yang belajar Qur'an, mu orang ngajar Qur'an. Kita kena pisah dua perkara ni pun tu. Pisah kena. Nak royak katanya kena pisah apa nama? Kena pisah ui kita saat ni tu ui boleh dua perkara ni mana-mana sebab tak apa dah. Kita tak reti, kita belajarlah, kita mengajilah Qur'an. Yang hidup saja. Dah ingat molek rugi-rugi dunia dan akhirat. Lepas tu kalau kita pandai dah, kita pisah boleh mengajar orang. Okay? Dua ni. Kalau boleh dua, molek menaduk mengaji ratik, mengajar ratik. Ha ni Qur'an ni. Dalam bulan Ramadan, amal setengah daripada kita kena banyak dengan amal Qur'an. Bagi orang tu ada habis. Nah, habis 2-3 kali pun habis dah. Dia menggomong 3 juz hari pun malak. 9 hari pun malak dah. Hari ni khotel dah. Bagi demo hak kuat dalam amal Qur'an tu. Nah, ada setengah demonya ha, boleh dah bagi 2 juz hari. Hari ni 9 hari 18 dah. Bagi orang yang kelahan dah sikit, hari ni 9 hari, ha, 9 juz. Nah, bagi genah lagi tu boleh 2 juz. Hak genah lagi tak boleh sejuh buk. Dia berkuah Allah. Tak apa dah. Hak genah lagi tak ada raca asam. Ah, hak tu teruk benar lah. Dah. Ha tu baik. Kita nak masuk le tajuk. Jadi nak ayat tu hak serga duk rendu kita ni ibu-ibu bapa-bapa ada empat perkara deh. Dalam empat perkara ni Quran so. Nabi kata al-jannatu mustaqatun ila arba'i ila apa nama ni arba'i nafarin. Jadi nak ayat katanya bermula serga hak duk cita. Dah. Hak serga duk cita bermula serga hak duk cita ni daripada empat golongan ni. Siapa dia lagi ada salah satu pun tak ada apa dah. Tapi kalau ada berlaku apa ni, ingat molek. Hak serga duk ingat. Serga duk rindu tu mustaq. Apa ni mustaqatun dah. Haa, tu nak ayat tu. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in nafarin. Haa, nafarin dah. Jadi, dia panggil. Hak serga duk rindu, serga duk cinta, duk ingat kepada pak golongan ni. Golongan yatamu kena kepada sa'imun Ramadan. Ingat molek. Hak kita duk puasa di Ramadan. Diri puasa Ramadan sendiri. Penutup dah. Ha, sabit itulah kita puasa wikna wik molek. Puasa wikna cara molek. Takut puasa kita menjadi sia-sia. Man koma Ramadan. Apa nama ni? Ha, di atas habis katanya. Kan min sa'imin. Berapa banyak orang puasa. Tapi laisalahu min siyamihi. Tidak adalah habuwe yang dapat puasa dia tu. Tidak adalah habuwai daripada puasa dia. Gapa namo? Bolehnya dah di antara bolehnya lapar dengan dahaga. Ah dah. Jadi orang panggil boleh lapar dengan dahaga. Ni orang panggil kita puasa yang tak ada patah kaki tangi. Tak ada puasa mata kelinga, tak ada puasa dak. Jadi diri puasa tu dikatakan ada, tak ada kena qada apa tapi pahala tak ada. Ibarat kalau rasa dunia orang pergi gaji upah tak ada. Kerja saja. Jok ke 8 pagi tu bik kepak tewak rumah. Gaul seming lagi, bergaul seming lagi. Dan melah lagi kita kata. Dan berdiri tiye lagi. Apa nama, jokok lagi. Tak boleh gaji. Matang di makia tu juga 4-5 hari dah. Lagi kutik tak ada. Eh saya tak boleh pala. Sabit tu kena puasa belakang dah. Apalagi jaga pula puasa kita tu. Jangan batal puasa. Nah, jangan makan benda-benda. Masuklah rumah kita wala sebiji zawi pun tak boleh juga. Ais tegok pun tak boleh juga. Ais titik pun tak boleh juga. Ha, berok-berok kita beringat taik-taik kerah ke apa tu. Ha, tu jaga sah batal puasa tu pula. Deh, kalau kita boleh jaga imolek sungguh dengan puasa kita, baik tak batal, palo tak batal puasa, maka dengan amalan puasa menjadi satu sahabat yang serga duk ingat kepada orang yang puasa. Tu mana sa'imun Ramadan. Deh, ha, tu so yang kita kena ingat kata, serga duk ingat. Penutup dikasih semua kita kena. Kenapa? Kena rindu, kena ingat, kena serga nak pada kita.
Lah ni kita kena maintain dua perkara. Maintain ke apa? Nak wis rega ingat kita, nak wis rega rindu kepada kita. Ha ni senantiasa kita kena cari jalan sama. Jalan lama dua nak buat lagu mana nak wis kita jauh dengan aku Allah Ta'ala. Nak wis jauh dengan aku Allah Ta'ala. Dah, sabit tu dalam bulan ni, dah Nabi ajar kepada sahabat-sahabat dia, di antara Aisyah sendiri pun Nabi ajar suruh kerja banyak kedua doa. Doa yang pertama minta syurga. Doa yang kedua minta jauh pada api neraka. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hal ini banyak. Penutup dah. Kata semua. Belah-belah kita duk goreng ikan pun Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Belah-belah segi bawah, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ha, belah-belah duk bubuh air batu. Dan belah-belah kita kalau duduk jual agak kita duduk bubuh teri mandi, duduk weekend song, namun nak apa? Apa kok? Ha, 30 kok jabewi. Buat apa lu eh? Allahumma inni as'aluka ridha kawal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Hidup seumur doa ni. Doa minta nak wi Allah Ta'ala wi syurga dan minta Allah Ta'ala jawab pada neraka. Ni hak Nabi suruh kita banyak dalam bulan Ramadan. Tu ingat penutup dah. Pasal laginya dalam kita puasa hari ni duduk tentama lagi ni. Duk tentama lagi dah. Daripada apa nama? Hak Nabi kata wahwa syahrun awwalahu rahmatun. Dah. Jadi wahwa bulan Ramadan ni, dah. Wahwa bulan Ramadan ialah syahrun awwalahu rahmatun. Bulan Ramadan, dah. Bulan yang awalnya 1 sampai 10 bagi rahmat. Allah Taala dikatakan bulan rahmat. Tuhan bagi syurga kecik undang-undang. Kamu ni 1 sampai 10 tu sebagaimana amur dok royak semua dalam ceramah dah. Hari ni kita lalu sekali takutnya lupa-lupa ibu ayah-ayah dia. Kita baca gapo dah? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wi banyak, wi banyak. Nah, ha tu masuk dalam zikir dah tu. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wi banyak. Pak kita pergi bubuh pula. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Ha tu pun jangan tinggal dua ni. Ha minta tu ampun dosa wi rahmat wa anta khairur rahimin. Engkau lah Tuhan sebaik-baik segala yang kasih. Ha dah. Apa lagi pula nya? Allahumma inni Allahumma hita kami ini sesungguhnya aku ni as'aluka aku pun akan dikau. Gapo? Ridhaka aku redha engkau al jannah lagi pula syurga. Kita minta kereda area dan minta lah ke Allah Ta'ala wis rego. Tu Allahumma ini as'aluka ridho kawal jannah. Lepas tu wa'auzubika min sakhatika wan nar. Dan kita minta lah kepada Allah Ta'ala pula jauh daripada kemerka area dan daripada api neraka dia. Minta lah pun untung wis banyak. Ikut kita duduk betul mana, bucu mana. Haa, je pun jangan baca lah jam besok ya. Baca lah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Bila-bila duduk tahmutu, bila-bila duduk di atas apa nama kereta, ikutlah apa saja, bila-bila duduk jual, bila-bila kita duduk dan masak dan sebagainya, kita bacalah. Sebab bulan ni bulan yang Tuhan mudah terima doa. Wa du'aun mustajabun, doa yang sangat diterima. Tu dia kat amal nak bersihat hamba sendiri dan juga penutup semua. Dah, yatamu diri puasa di bulan Ramadan, hak serga dia ingat. Nombor dua, dah, nombor dua kena hak amal dia royak sana dah. Gapa weh? Iaitu tilawatul Quran. Kita baca Quran. Dah, tu sabit tu penutup ayah-ayah, ibu-ibu yang ambil bagai sama pada petang ni dah. Kita jangan lupalah dengar Quran. Habis tak boleh nak baca, kita baca ku Allah tak apa dah. Bacalah izajah kok, bacalah kuliah, bacalah tabat tiada pun. Bila hidup kita dengan amal Al-Quran. Lama lagi penutup dah. Orang tak baca lah bulan Ramadan, nak baca celah hana lagi dah. Ada dah kanan bulan Al-Quran dan bulan riadah, bulan yang kita nak lasak pada bulan lain kok. Dan bulan yang kita buat amal pada bulan ni, minta itu yang berkat bulan kita amal pada bulan yang lain. Seolah bulan Ramadan bulan pengajian kita dah. Bulan ngaji kita dalam bulan ni untuk kita nak, untuk kita nak amal tu lagi pada sepanjang tahun. Nah, kerana nak ambil berkat dari bulan Ramadan. Sebab tu kalau kita tak ada baca Quran lagi bulan Ramadan, bulan lain tu juga tak ada yang lain dah lah.
Dah, asal itu orang duk jual, duk gapo bulan Ramadan pun, kita jangan tinggallah dengan amal Al-Quran. Sungguh lah bodoh kita duk jual. Dah, fitik tak fitik, atau muktabak tak muktabak, atau kensun tak kensun manis-manis pun, tapi Al-Quran jangan tinggal. Dah, kena baca Al-Quran tu. Takut kita rugi tak ada baca langsung. Tambah lagi, dengan amal Al-Quran ni pula, dah, menjadikan sergol duk ingat, sergol duk rindu kepada orang yang baca. Dah dua. Yang tiganya amale apa nama ni yang sergoh dah ingat lagi hafazul lisan. Dah ni ambo dah sebut semua dah tapi lalu semua sekali lagi deh. Lalu pula kerana benda molek. Nah, benda yang nak membawa kepada sergoh dah ingat. Orang kita ni sama-sama manusia. Tok nebel ko, nayuk ko, tok menek ko bila rindu kita kita habis gamak dah. Nah, salah kita tak pergi buka puasa, dia mentakat tanya belakau, "Eh, Pak Cik Suh tak nak mari ke mana ni? Behen pergi ke mana ni?" Dia mentakat, "Oh, orang pakat tanya belakau, tak nak buka puasa, tak nak mari terawih demi kau kena." Kita demo tanya khabar, peringat lagu tu, kita mujur cakap dah. Ha, tu nak royak sama makhluk kita. Ni apa tu lagi serga tempat kita duduk rindu siya malam. Nah, tempat kita duduk ingat siya malam, nak itu hebalah serga kepada kita. Tambah-tambah lagi serga pun, tu yang suruh minta. Dah, suruh cari jalan lagi kepada serga. Sebab itu dalam hadis bila kita minta serga cukup 3 kali. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Allahumma ja'alni min ahlil jannah wala taj'alni min ahlin nar. Cukup 3 tu. Minta dengan aku jauh pada dengan aku 3 kali. Dan minta jauh pada serga 3 kali. Dalam hadis kata bila kita pergi minta dekat, minta nak ke serga Allah Ta'ala, bila kita masuk ke serga Allah Ta'ala, serga bila kita minta cukup 3 kali, serga pergi minta ke Allah Ta'ala, "Ya Allah, memasuklah kandah dalam aku ni." Kerana dia minta cukup 3 kali dah. "Ya Allah, memasuklah maimunah dalam aku ni." Kerana dia minta cukup 3 kali dah. "Ya Allah, memasuklah be'uk kamah dalam aku ni." Kerana dia minta cukup 3 kali dah. "Ya Allah, memasuklah kakna bewi dalam aku ni." Kerana dia masuk 3 kali, dia minta 3 kali dah. Pendengar aku kata lagu tu juga, "Ya Allah, mujauhlah Faruk ni dalam aku." Kerana dia minta cukup 3 kali dah. "Ya Allah, mujauhlah kepada ibu ni, ya Allah." Kerana dia minta aku minta jauh pada 3 kali. Dengan aku pun bila kita minta jauh pada 3 kali, dengan aku pergi minta kepada Allah Ta'ala, jangan pergi masuk dalam dia. Tak ada kira lah siapa-siapa dia pun. Sebab itulah kita kena banyak dalam bulan ni dengan doa. Tama-tama doa 2 perkara tadi deh. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu lama 3 ni hak nak pergi masuk lah serga duk rindu. Yang tamanya diri puasa Ramadan sendiri. Daripada kita yang puasa tu. Yang keduanya Quran, yang 3 jaga lidah. Oi hok ni payah sikit penutun deh. Payah sikit, payah. Tapi payah wala bagaimana kita berdoa dengan Allah Taala lah. Dalam bulan ni seboleh-boleh ya Allah menjagalah lidahku untuk sebut benda baik kepadamu. Untuk baca benda yang comel, benda ingat zikir kepadamu. Mutululah ya Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ni jalan 3 ni pun jangan tinggal. Ya Allah, a'inni tolong olehmu akan daku. Ala zikrika atas aku boleh sebut kemu. Baiklah dalam waktu mana saja, waktu aku dah, waktu aku susah, waktu aku senang, waktu aku kaya, waktu aku miskin, waktu aku bekerja, waktu aku tak bekerja. Dah, waktu yang tak nak bulan Ramadan, lebih-lebih lagi dalam bulan Ramadan. Wi aku ni boleh sebut semua terhadap kepadamu ya Allah. Sama adalah zikir subhanallah, sama adalah sebut alhamdulillah, sama ada sebut la ilaha illallah, sama ada apa saja yang sebut nama Tuhan panggil zikir, mu tolonglah Allah wi aku boleh sebut kemung kata. Hati kena minta pun utung. Sepatah dua mata kita boleh sebut dengan Tuhan tolong kita. Dan Tuhan tak tolong? Apa tolong marwa? Minta tolong dengan Tuhan pula, wi boleh kita syukur terima kasih kepada dia. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah olehmu, wi aku boleh syukur terhadap kepadamu. Baiklah ketika waktu aku ada duit pitih kau, atau aku tak ada duit pitih kau, semua wi aku boleh syukur terhadapmu. Nah, duit pai wi aku boleh pandai balas budi. Terima kasih dengan ucap alhamdulillah. Dan tolong pula, wi boleh kita dapat wa amak, wi jadi hak comel, wi jadi hak molek, wi jadi hak lawa tu. Nah, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan minta tolong Allah Ta'ala pula, wi boleh kita wa'amah jadi molek, jadi comel terhadap engkau Allah. Poso jadi janguk, Quran jadi janguk, semaya jadi janguk dan sebagainya. Wi jadi janguk, wi jadi comel.
Dah, ya kita lah ni golek ke kita duk comel menggolanya. Comel pagar rumah, comel remuh, buh dengan seleng, buh dengan cak. Dah, lagi pagar-pagar rumah, pampang kayu. Comel dengan kereta, comel dengan tayar motor, dengan tayar kereta. Duk comel lagu tu ya. Amalek kita tak jadi comel lagi. Baiklah, semaya poso gapo. Alulah makia tu sama-sama. Kita minta Allah Ta'ala tolonglah kita boleh. Dah, comel kata ibadat kepada dia. Ha, kita minta tolong. Tiga kali doa saat ni. Dah, tuak Nabi bawa. Sikit ya. Allahumma aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sikit tapi maknanya mengandungi meniputi dah. Minta boleh kita sebut Tuhan, biar Allah Ta'ala tolong kita boleh sebut dia kata. Ha, sebab itulah dalam bulan Ramadan ni, jagalah lidah kita, minta Allah Ta'ala sebut kata kecek apa nuhre, jenis mengupak ngacung pelawak gapa, maki gimari gapa ni. Dan batah-batah gimari yang benda tak sesuai dengan agama, ha, minta Tuhan lah. Jagalah lidahku ya Allah, jangan menjadi benda perkara menjadi deraka denganmu. Dan menggunakan lidahku ni ya Allah, ini ala zikrika, tolonglah aku boleh aku sebut kepadamu. Tambah-tambah ya Allah di dalam bulan Ramadan. Nah, ni kita tak ada ada sakat juga. Bagi orang tak kena ke Ramadan, jadi wasupung biasa boleh-boleh lain tak kena pun utung. Tak kena sungguh-sungguh. Nah, kita utuk pada bulan ni kita kecek benda ada beda ni gak. Cari jalan nak pergi buat, cari jalan nak pergi beramal, tempat nak kecek, we sama tara boleh buka puasa. Itu janganlah. Jangan sama sekali. Okay, kita pisah. Bapak kita tak leh nak kecek, hak jalan sebut benda baik, kita duduk dia lah. Tuhan pun suruh, Nabi pun suruh. Tengok Nabi katanya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa betul-betul yang beriman dengan Allah Ta'ala. Dan lagi pula betul-betul dia beriman dengan hari akhirat. Orang ini, fal yakul khairan kasira, maka hendaklah kamu sebut Tuhan banyak. Jangan sikit-sikit. Nah, jangan wi sikit-sikit. Pas maya kena zikir, kena wirid gapo ati. Amal qira'ah pun hidup, amal selawat pun hidup. Ha tu wi banyak. Ah, Nabi kata lagi sekiranya kalau mun sebut tu hafal yakul khairan kasira wi banyak dak leh. Awis yasmut munduk dia jadi. Tose juga wi kita kecek sia-sia. Tambah-tambah hal lagi penutup di dalam bulan Ramadan. Siapa dia yang boleh jaga ke lidah dia sebut nak kecek pelawak, nak ngupak, nak ngacem, nak maki, nak kata demo, nak maki-maki, nak mencela gimari, nak kecek sia-sia, ya jagakan lidah dia boleh. Ini satu sabak yang serga duk ingat. Penutup dikasih semua. Yang serga duk rindu, yang serga duk ingat bagi orang yang boleh jagakan lidah dia daripada kecek yang menjeraka dengan Allah Ta'ala. Dan juga yang kecek jadi sia-sia hak dalam bulan Ramadan kerana membawa kepada batalkan pahala. Nah, ambo haraplah pada ambo sendiri dan juga penutupnya duk tengok ayah ibu dia, jagalah lidah kita jaduk kecek wak beruk sepuluh bulan-bulan lain. Janganlah. Nah, supaya kita nak masuk dalam syurga duk ingat. Apa perkara dah? Tiga. Yang tamonyo. Nah, seorang yang puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, baca Quran. Yang tiga, jaga lidah. Dah, tengok yang keempat pula. Ha, yang keempatnya daripada pak karo hok serga do ingat, hok serga do rindu. Gapo nama yang keempat ni? Yang keempat ni kena kepada dah dikatakan wa ita'am ta'am. Ah, we makan kore. Asal we makan kore lapar, tak ada kira lah boleh mana-mana pun. Dah, ah tu dia panggil besarnya we makan kore ni. Tak ada dah orang lapar kita we makan demo boleh kenyang baik kita bui deh. Banyaknya pahala. Dah, banyaklah bagai-bagai ukur ngago tu, ukur ngago ni bagai-bagai cara. Tambah-tambah lagi we makan ke orang lapar di dalam bulan Ramadan. Ah, kecek kampung kita panggil orang we buka puasa. Panggil orang buka puasa rumah kita. Tidak kita tak panggil pun tak ada apa beli barang we demo. Ah, tidak demo ada minta gapo nak buka puasa kita builah. Ha, tu nama orang panggil wa ita'amu ta'am. Ha, siapa Nabi sebut kata man fattara sa'iman falahu falahu mislu ajrihi. Siapa-siapa wi buka, ha, siapa-siapa deh, ha, wi buka puasa kok orang buka puasa lah. Deh, buka puasa siapa-siapa wi bagi kepada orang buka puasa.
Jadi orang buka puasa, orang yang puasa di bulan Ramadan inilah. Tu Nabi katanya dah kana lahu adalah pahala dia mislu ajrihi, adalah pahala seupamu. Nah, hak kita wi kepada orang buka puasa boleh banyak mana, kita boleh banyak tu juga. La yang kusa min ajrihi sa'imin syai'un. Jadi orang panggil tak ada kurang sikit habuk balas eh. Sesuatu kalau kita wi buka puasa demo, ha 102 ekor. Beli cendol kita tu boleh 40 kop. Manis kita kata dah. Tak ada pun lah. Pak Aiful Arif boleh 3 lozen kok. Dah boleh kita kata 10 hidayah. Akan mari ada 10 hidayah saat itu. Kalau kita boleh 10 juta. Kita pun boleh 10 juta juga. Ha ni pun untuk dikasih semua sahabat itulah dalam bulan Ramadan. Kita cek kok. Kita ada bui lagi bagai uwi buka wasa kok. Walau Aiful Arif tak apa dah. Watamas kotak ke. Dah ke? Apa tu lagi daging, apa lagi tulai rusuk, apa lagi ikat diri, ikat kakak, oh tu tak ada kena kecek dah lah. Hak bosan sekalinya, duit banyak, kau dah cari makan hak demo. Duit belana, dia saya, wah tamah kita wagi. Aiful Arif je kita wagi. Gi buka puasa sejik semua nak makan hak demo je. Aloh, tu nak bayar puasa tu sah tapi rugilah dengan sebab kita ada duit pitih. Kita ada duit pitih kita dah. Ha, tambah-tambah anak jadi kru lagi, payah bang lagi. Dah, kira-kira umur kita tu 100,000 sebulan. Tapi duk cari nak makan ada emosi tu. Allah, tak ada berasa nak derma ratik, nak wi ratik. Tengok tu dah. Man fattara sa'iman kanalhu misla ajrihi wala yang kusa min ajrihi sa'imin syai'un. Tak ada kurang sikit habuk pahala. Kita wi buka puasa korek. Ni sabit pun untuk duduk tengok semua deh. Kalau kita tak ada lagi weh. Dah, pergi bagai ke masjid atau tak ada panggil orang buka puasa rumah kita lagi. Tak ada pecah sekut abuk lagi lah. 9 hari puasa dah. Hari ni kita mula mikir dah lah. Boleh dengar ada amal nasihat, tak amal sendiri pun baik lah. Dah, yang duduk tengok selama kening dah, kita ada kemampuan, kita beri lah. Dah, 1,000 kau, 2,000 kau atau 500 kau, kita bagilah. Nah, bagilah kepada orang buka puasa dengan sebabnya satu bagai yang serga duk rindu, serga duk ingat. Nah, apa tu kalau kita wi minum air demo pula, air folarih ko, air batu ko, atau air fanta ko, air tebu ko, air tuak ko, air nyok ko, wi lah. Ada setengah katanya orang ni akan boleh minum kalau haud Nabi apa nama di pada masa esok-esok. Ya apa ni? Ini menanda nak royak katanya besarnya fadilat deh. Ha sabit tu kalau kita duk puasa saya lagi, kedekuk lagi, kupik lagi gak ruginya. Ha deh. Ha rugi-rugi. Ha boleh kita sama-sama mikir. Tu tak ada lagi nak atur gino. Deh, demo orang puasa saya, puasa tak kari, tak apa pelan, nanti semula tak apa pelan, nanti semula. Tak ada uhi juga. Tak tahu juga dah. Hati kita ingatlah dalam bulan Ramadan tak sedut saya kita buka luahlah hati kita. Ada gapo hak tu imi minta gapo, minta berah gapo kita bui. Ah bagi kita ori ada dah. Tok otik tok bila gapo tok ka makan pakak minta dalam hal sikit banyak we pas-pas tarawih. Tidak kutip lah tarawih untuk buka puasa. Walau kita tak ada gi pun tak ada apalah. Kita buat 20 kop, 30 kop, 10 kop we ada kita masuk saham kosi untuk we orang buka puasa dengan bagi kita dengan duit kita saat ni dah. Supaya kita masuk dalam tak kurangkan pahala demo yang boleh buka puasa dengan bagi kita. Dan lagi hak yang keempatnya masuk le gulung ni kita ni hak serga dia ingat, serga dia rindu. Tu pak karo situ deh. Tu di antara moga-moga ya kita doa Allah Taala we kita masuk le gulung ni deh. Serga dia ingat, serga dia rindu kita deh. Baik. Diri puasa Ramadan sendiri, diri baca Quran, dan diri yang kita wi makan kalau orang lapar, pasal lagi jaga lidah, jangan kecek hak benda tak ada pedah. Ya break boleh kau ni. Habis itu satu hadis. Kita main ngaji pula satu hadis lagi pula. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu junnatun hasinatun minan nar." Artinya Nabi kata, bermula puasa itu, puasa di Ramadan lah, perisai yang teguh. Ni perisai yang teguh yang amat menahan daripada api neraka. Jadi penutup dia, amalan yang kita duk puasa sekarang laning ni lebih kurang je pukul 3 dah. Jadi jok pukul 5 tadi kita perak mari berapa je mari dah. Dah siapa kepada pukul tu 12 1 2 3 dah 7 8 je dah kita duk perak amalan puasa. 9 hari kita puasa lepas dah. 8 hari masuk 9 hari ni dah kita puasa apa nama ni hal pas-pas dah. Jadi
Nabi kata jadi perisai. Gapo perisai? Perisai ni dia panggil penepih. Ada penepih. Kalau kita kata pedai kok. Dah, pedai tu hok bulat sepo ngan badai dah. Supaya bulat dengan badai tu pedai orang duk perai orang duk gomor dia ke. Jadi bila ada supaya bulat dengan badai perisai pun badai tu, jadi seteru duk fikir gapo jadi tak kena je duk tepai di badai dia tu. Jadi sebagai penepih lah orang panggil perisai badai hok bulat duduk di mata pisah tu di hujung di humi pisah tu. Nah, kalau dia duk tikai gimari dia panggil tak masuk sebab menepih tu ada. Jadi nak royaknya ibadat puasa yang kita dekri kelekong-kelekong ni. Ibadat kita yang duk lapar, alung lega perut kita ni. Nah, tarok lembek kita duk puasa ni, maka dengan amalan puasa ni menjadi perisai penepih pada api neraka. Allah besarlah ibu bapa deh. Habis itulah orang tak puasa ruginya, ruginya deh. Tu nak royak. Jadi api neraka nak masuk mari tengah makan tak leh. Tak masuk. Sebab apa? Jadi dinding penepih, mana perisai dinding lah. Dinding pada api neraka gerak. Jadi api neraka nak mari tengah tu dengan dinding kita duk puasa lah ni menjadikan jadi kanpan dinding tak masuk tu. Tu orang panggil perisai tu. Tetapi lagi orang hok puasa. Ada orang tak puasa? Orang tak puasa tak ada penepih. Sudah sungguh lah. Tu ingat molek deh. Sebab itulah deh, kita hok hok puasa ni kita berdoa Allah Taala lah, jangan duk tinggal, jangan duk apa deh. Betul lah siapa tu hepanya kau umur kita lagi, kalau puasanya ada lagi, kita ni umur ada lagi tarpa gitu. Jangan tinggal lah malam puasa. Tamu buat sunat kata. Jadi hok ada duk tinggal-tinggal puasa tu bertaubat dengan Allah Taala lah. Deh, apa tu kalau dia ni ada lagi duk qada gapo kita qada-qada lah. Sebab apa? Sebagai menjadi penepih pada api neraka. Tu amalan puasa sendiri. Deh, tu Nabi royak. Sebab tu. Patutlah kata lagi, kita bakit daripada kubur ke? Okay? Kita ni asal jadi pada tanah. Nah, minha khalaqnakum. Nah, daripada tanahlah Tuhan jadi kita. Wa fi wa fiha nu'idukum, dan di dalam tanah tempat kita kembali. Kaya setara mana? Hebat setara mana? Tinggi setara mana? Nah, tak menaik tinggi pun langit pun tapi kena masuk dalam lubang tanah. Atu wa fiha nu'idukum. Apabila masuk dalam lubang tanah, wa nukhrijukum taratan ukhra. Keluar daripada tanah saat ini, tubik pergi negeri lain pada negeri masa. Di situ kah kita tubik tu, kata setengah riwayat, malaikat tu hatta malaikat gi wi bare makan kita, wi minum kita. Nah, hawi minum kepada kita, wi makan kepada kita, sabik kita bakit daripada kubur saat ini nak gi pada masa, tak lapar, tak dahaga. Karena amalan puasa yang kita dah letih pada masa learning, Allah Taala menjadikan dah bagai-bagai makan ni dan minum ni dah ganti kepada kita hok lapar duk tarok lah ni siapa dia malaikat wagi ni kelebihan orang yang puasa. Jadi dini pada api neraka sedah, lagi pula di pada masa kita tak dahaga, kita tak lapar dah sebab kita duk puak dalam amal puasa tu masa kita hidup lah ni. Terpenuntung dikasih semua ibu-ibu ayah-ayah dah. Sama-sama boleh kita pakat dengar, kita tolong-tolong cek lagi. Sama tahu kita nak semayak sah dah, lebih kurang tengah dia lagi tu. Samalah kita ikuti dan kita cek lah. Supaya kita nak masuk dalam kita ada amal ibadat puasa kita ada manfaat, kita duduk dengar sikit banyak ya amal duduk beroyak, amal duduk apa nama ni muzakarah dengan para ibu dan bapa-bapa dah. Semua yang ada pada petani semua. Baik. Habis satu hadis. Dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, ni hadis kursi pula. Ya talagu mana? Berfirman Allah azza wa jalla, amma anu Adam itu baginya malaikat puasa. Jadi Nabi royak dalam hadis kursi. Hadis kursi ni siapa Nabi selalulah, tak ada melalui Jibril dak. Nah, kama dia lalu itulah Nabi katanya Tuhan kata tiap-tiap amma anu adanya. Nah, tiap-tiap amal anak ada itu baginya. Jadi bagi anak ada lah, untuk dia lah. Nah, malaikat dengan puasa. Jadi amal haji, amal semaya, amal puasa, apa? Amal zakat, amal sedekah, amal qira'ah, we demo lancara lah. Kita kacak undang-undang. Tapi sabit dengan amal puasa ni, Tuhan kata, nah, apa nama ni? Malaikat puasa. Jadi puasa sahak kita duduk sekarang lah ni, Tuhan sendiri nak cara. Kalau kita tilik di sini, semai poso ni,
Nah, wasop sah pada semaya. Tilik sekaligus. Semaya itu besar. Tuhan lagi ambil sendiri di atas. Nah, Nabi kita sendiri lagi ambil di atas langit. No. Nah, lagi ambil di arah. No. Ah, ambil dengan Tuhan sendiri. Ada pun puasa, zakat, haji. Ni kira kau malaikat ya. Tilik situ semaya lebih. Tapi kalau mah tengok sini, puasa lebih pula. Sebab apa? Amalan semaya, zakat. Amalan haji, amalan Quran, amalan sedekah. Dia mau lain cara lah. Utut lain lah. Haa, ada. Apa nama? Utut baginya. Bani, utut anak ada lah tu. Tapi dengan puasa-puasa ni, Allah Ta'ala secara diri panggil. Sah tak sah? Haa, ni nak oyak kata, kepentingannya puasa ni besar sangat. Siapa Tuhan sendiri nak bercara. Dah, haa, tu baik. Apalagi dia kata lagi-lagi. Sebab apa? Boleh kata puasa ni Tuhan sendiri nak bercara. Maka yakni kerana bahawasanya. Bagiku Allah Ta'ala tak. Bagiku dan aku balas dengan dia. Ah, jadi amal puasa ni wa ana ajzi bihi. Ah, bagi Allah Ta'ala sendirilah. Dah, Allah Ta'ala nak balas, Allah Ta'ala nak cara. Ha puasa ni banyak-banyak mana? Ah, tak ada ada sakatel lah. Bagaimana yang kita baca ayat sobah tadi? Dah, munasabah kerana bulan Ramadan dia boleh sobah semua. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya-hanya orang sepenuh dengan sobat ni, Allah Ta'ala nak pahala dengan tak ada kira. Kamu dia orang duduk dalam bulan Ramadan, duduk dengan sobat semua. Nah, ha, duduk dengan sobat semua. Kamu duduk dengan sobat ni, Allah Ta'ala nak pahala dengan tak ada kira. Ha, di sini, orang yang puasa ni, tiap-tiap anak amat anak ada, maka utuknya. Tapi puasa-puasa tu yang nak cara. Sebab apa? Ada. Ha, ha, maka kerana bagiku ni, bagi Allah Ta'ala, aku nak balas dengan dia dengan amalan puasa. Ha, tu besar tak besar dah. Sama-sama kita mikir tengoklah. Kalau kita ngaji hadis ni apa dah? Dan iza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila masuk bulan Ramadan, maka Tuhan suruh malaikat Ridwan dibukakan segala pintu syurga. Tak dak sebutih buka buka boleh tin. Ha dah. Wa ulliwati. Ha dah. Wa ulliwatil abwabu jahannam. Apa tu koci segala pintu neraka, koci boleh tin. Ha tengok tu. Walau berjarung pun katuk habis. Ah, dah. Lepas tu lagi pulaknya wasul silatis syayatin. Dah tu suruh belegu igak segala setan garing tau patah lau. Ni mulai Ramadan melakon ni. Ah, pak amalan dengan bulan Ramadan ni pula Tuhan sendiri nak cara. Hal lain untuk demo lain lah. Ha, pun untuk dikasih semua sabit itulah kita kan kita semayes. Itu kita puasa wi halusi sungguhlah. Dah, jaga wi molek kaki tangan mata kita dah. Pajaga bata-bata poso, ingat molek kalau nak penuh bata kita ngaji molek dah. Sebab besar sangat amal poso ni. Dan pada satu riwayat lagi tiap-tiap amal anak ada itu digandakan dengan dia. Ha, digandakan dia akan amal anda ni. Dah. Dah apa nama ni? Nak riwayat kata pada satu riwayat lagi tiap-tiap amal anak ada itu digandakan dia. Jadi amat anak ada ni ganda. Haa dah. Bukan sudah ngasa dah. Waksa ada ganda lah. Sekurang-kurang 10. Bermula satu kebajikan dengan 10 gandanya. Haa. Jadi tak ada kata kita waksa ni boleh so ya tak ada. Malakai umat-umat Nabi dulu dah tahu lah. Dah. Kalau umat Nabi Muhammad ni tu yang kata siap dah. Man ja'abil hasanati falahu. Dah. Isru amsaliha. Siapa-siapa mendatang, siapa-siapa buat benda baik so, nah, adalah Allah Ta'ala falahu isru asabliha, dan adalah bagi orang saat ini, Allah Ta'ala nak ganda 10, so ganda 10. Nah, sampai kita semaya kan? Nah, kita semaya tengok, kita kata, Nabi kita mau di langit, di arah tu, 50. Turun mari, dengan sebab Nabi Musa duk berkecek dengan Nabi lebih kurang, kata umat mutarok banyak 50 ni, gi minta tawar semula. Nabi naik, gi naik, gi naik, gi 9 kali naik ada kata. Tinggal 5. Tinggal 5 tu kurang alik buah, tapi pahala tak kurang. Alah, ni untung umat Nabi Muhammad deh. Pahala tak ada kurang sikit apa. Kita semai Zuhur sak nisa, ya wis 10. Asas tagi sa 20. Ngorik kare pula sa 30. Dah, apa tu penama lagi? Isa pula sa 10, jadi 40. Subuh kare sa pula jadi 10 jadi 50. Jadi tak kurang kali alik alik apa nama alik pahala kurang alik buat ni umat Nabi Muhammad. Okey, mari sini pula satu kebajikan dia ganda 10 habis-habis tak ada. Dah,
Apalagi pula hengo 700 gando. Siapa 700 gando? Deko skuk kena cara molek tak jadi skuk 10 kuk. 10 kuk tu kena cara molek siapa 700. Pas 700 tu dek no ikhlas tinggi gapo lagi gap tambah-tambah dah boleh Ramadan ni pula tak ada ada kira sungguh. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Nah, kita boleh sepenuh dengan sabar dah boleh Ramadan gap. Tu hewi ngah palo ngan tak ada ada kira lah. Saya we nak sedekah we demo ka boso. Sabar kita gi sedekah lah. Supaya kita duk jual duk gapo deh, labo-labo dah. Nah, kita dekah-dekah hati orang-orang susah, nampak orang susah-susah kita dekah lah dia kata. Okay, dia beli 3-4 karo, kita witek sekaro. Ini hak kita kata akhirat. Jangan duduk saya sangat. Okay, apa pun nak bersih itulah. Kita nak bagi tok barang-barang sejik, kita pergi tok dulu lah. Jangan wih hak tak habis. Ini jual 7-8 karo, jangan tak habis. Kita sejik, tu pahala tak banyak dah sebab kita wih hak tak habis. Kita pergi tok dulu selalu. Terima ni boleh 3 jambi, ikan kecik 2. Dah, lagi pula kita tahu tunjang boleh so, okay. Dan itu bukan wajib ni untuk abu kawasa. Jangan kita will lepas pada kita jual. Will tak habis lagu tu. Tu ingat molek dah. Ha, sebab apa? Sebab nak royak kata, ya gando. Ni, 1 sampai 10, bos 10 sampai 700. Tu amma, tiap-tiap amma nak ada. Tambah lagi, umat Nabi Ahmad. Umat lain tak begitu. Wak so boleh so, wak dua boleh dua. Dah, ha, tu umat Nabi Ahmad banyak sangat boleh. Sabit tu lah. Kita pujilah hari-hari, jangan tinggal dia. Baca tiklah alhamdulillahillazi ya tak ingat dah alhamdulillahillazi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bacalah sekali sehari. Ya Allah, aku pujilah kamu ya Allah yang kamu pilih ku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak kalau dia pilih jadi umat Nabi lain kita nak atur gitu. Allah akbar, nasib baiknya jadi umat Nabi Muhammad deh. Wa amal bergano-gano. Dosa sikit banyak tak buat kira. Tambah-tambah bulan Ramadan, di Ramadan sendiri tu ampun dosa dah. Habis dosa dah. Esok 10. 10 pak esok tu mula dah lah. Mula dia panggil ausatuhu maghfiratun minallah. Ha, tengok esok ni. Hari ni wa rahmatun lagi dia. Wa huwa awwaluhu rahmatun. 1 sampai 10 tu rahmat. Ha, esok mula masuk dah. Ausatuhu 10 sampai 20. Dah, apa nama? Maghfiratu minallah. Keampunan Allah Taala. Jadi ketika kata Ramadan ni ampun dosa. Bakarkan dosa kita. Oleh mati itu kita baca la isak astaghfirullahal azim min kulli zambin wa atubu ilaih. We banyak esok. Boleh baca semua tapi esok tu siapa? 20 Ramadan. Dah, satu di antara. Tengok tu. Lagi pula firman Allah Taala malaikat poso. Ada lagu tu tu. Tiap-tiap anma anu ada. So gano 10. 10 gano siapa 700. Pak amal yang lain tu untuk anu ada lah. Caranya. Nah, malaikat poso situ nak cara. Karena bahawasanya bagiku aku nak balas dengan dia. Sebab apa? Tuhan nak balas tu. Hakih meninggal iyo. Meninggal anu ada tu lah. Kita reposo tu. Akan keinginannya. Ha. Lapar kita ok boleh. Dahga kita ok boleh. Sebab apa? Ingat perintah Tuhan suruh. Tak boleh makan, tak boleh minum. Walau setitik air, tak boleh juga. Nah, walaupun sebutin nasi, susah besar sebiji lengur pun tak boleh kita makan. Masuklah punggung kalau kita sengaja. Nah, hasah kita terus makan, masuk air ke punggung. Walau setitik pun tak boleh. Itu nak royak kalau kita sengaja. Nah, itu nak royak kata, lepas tu, nak go tu, nak go ni tu, ya nafsu kita dia kena ke. Nah, dengan benda sedak-sedak gapo tu. Tapi kita okkan Allah Ta'ala. Sabit tu yang nak balas ni, ngak malai poso. Tu dia panggil besar tak besar. Dan makan ni, dari kano, ada makan ni. Oh, tengok makan ni tu, makan ni. Nah, dengan bubur tu, dengan makan ni tu, dengan nasi tu, dengan go tu, dengan go ni. Semua tu keliru belakang. Tapi kita okkan Allah Ta'ala. Lari bulan ni, tak boleh kita makan, tak boleh kita minum. Hani sabit tu yang nak balas ni, ngak malai poso tu. Karena kita tinggal, keingin nafsu tu, ngak kano dia. Ada. Baik. Makan ni dia. Kerana ku. Kita tinggal dengan kerana dia. Bagi orang yang pun sebi stres. Jadi kita tinggal dahga. Kerana Allah Ta'ala. Lapar pulak balik perut-perut. Alam pulak ugar perut pagi hari. Tak boleh makan dia. Ok puasa. Kerana tu. Mulut kaki tangi kita boleh patah daripada maksiat. Kerana dia. Maka semua tu sabit tu nak balas diri. Dengan amal yang puasa. Ada. Tu munasabah. Dalam hadis royak dah. Baik.
Dan lagi pula kata dia lagi-lagi, ada bagi orang yang puasa itu dua kusuk ke pula. Adalah hadis kata pula. Dah, jadi bagi orang puasa ni dua kusuk ke pula. Kusuk ke kesenok ke orang panggil dua kara pula. Mana kata dua kara? Yang tamu satu kusuk ke tetap kalau berbuka. Dah ini kita pakat jelah belaka weh. Dengan Nabi kata kena. Bagaimana? Masa tekah kita nak buka tu kita suka setara mana. Tetap kalau ketak takla buka. Nah, hamu gadok mari 12 jam lebih. Nah, okay. Apa tu boba ada semenit tu gak Allah suka le belepak boleh minum air orang best lalu tu gak Allah. Tambah-tambah dalam agama pula sunat kita buka dengan segera pula dah. Oh, cocok dengan nafsu. Ya jarang hok mena cocok dengan nafsu nak boleh pahala ni. Tak ke? Tengok dah. Dupa ok mari 12 jam lebih. Bapak punya orang baik tak boleh salik. Weh, selalu dah kita buka selalu. Ha, cocok dengan nafsu tu. Ni poso dupa ok mari tak nafsu tak terima. Tapi poso tu hai suruh. Semayas lagi asal tu hai tak terima. Tapi tu hai suruh. Ingat tu hai suruh kita buat. Jamu orang buka poso ke apa? Dah. Kita tak nafsu tak terima. Habis duit piti. Tapi ingat tu hai suruh kita buat. Maya tahajud dengan malam. Tapi masalah bak puasa ni susgera dengan buka. Ha. Punya orang baik Allahu Akbar Allahu Akbar selalu tak leh galik dah. Ha ni orang panggil boleh pahala pisik pula. Pisik ke apa? Segera kita tu sabit tak leh duk galik. Ni kena-kena ga tak ada apa lah kita ok sari pun boleh. Bodoh kita ngekoh ni. Haja ngekecek lagu tu. Ada gak kecek lagu tu orang tak tahu balah mana tu. Tak ada kena duk berubuk lalah ya tak ya pun beda. Allah duk kacau ok pagi terik siapa kau gelak kering kelekung-kelekung duk kacau duk berubuk dengan budak ayat sedap. Talih-talih-talih orang panggil dah. Berubuklah. Sambil tu 5 minit kita nak buka puasa tu mari tunggu dah. Tunggu hidayah dah. Dalam sambil kita tunggu kita baca tu doa. Baca doa apa? Doa tunggu hidayah kan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ha, jadi kita baca 3-4 kali pun tak ada apa. Kata 3-4 minit nak buka puasa tu, muhidah tu, kita baca lah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ha, ya Allah, berkatlah olehmu. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, akan rezeki yang akan telah bagi pada kami, menjadi berkat. Nah, sikit apa tak apa, asal berkat, banyak matalah dah. Wa qina azabannar, dan minta Tuhan jaga daripada azab dan dengan kau dia. Ha tu gay berdoa tunggu hidayah. Apa tu? Kita nak baca lepas buka puasa tak apa. Nak baca selalu pun tak apa. Bapa, doa orang panggil doa apa nama ni? Ha doa kita nak buka puasa. Nak baca lepas pun tak ada apa. Ni ramai lagi orang tak ingat hal ni pun. Ba boleh kata pak orang bas bismillah pun dok dok les lalu dah. Bacalah doa-doa dulu kita ingat sunah-sunah Nabi dah kan. Ha lagu mana? Bila-bila duk tunggu doa, kita baca sini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas tu kita baca. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Nah, wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Tu ramai lagi tak ingat ada bahasa pun. Nah, marah yang teraduk duduk muzakarah ke rumah lah. Terah-terah tanya, weh, siapa dia tu, weh, boleh-boleh tunggu hidayah tak ingat dah. Banyak tak ingat. 12 boleh ingat, lapar boleh dok. Haha, tak nak pun utam. Benda tak karik, tapi doa lah. Sebab sunnah Nabi, sunnah Nabi. Okay, nak makan lepas, nak kita nak doa lepas dah makan. Tak apa, habis pinggir kau. Allahumma, Allahumma, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika astabtu birahmatika ya marrahimin. Lepas makan, tak apa. Nak baca belum tak apa. Dah ulama boleh kata boleh kita baca kedua lah. Dah lepas kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar, lepas kita jangan tinggal lah doa tu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Dah apa nama bagi engkau hai Tuhan aku puasa wa ala rizqika aftartu, dan rezeki mari pada engkau lah aku duk buka puasa duk boleh makan ni. Dah boleh demikian tu. Allah barik Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizkika aftartu. Dah lepas tu bi rahmatika ya marrahimin. Aku berima dengan engkau. Dah dengan rezeki engkau aku buka puasa ni. Dah bagi engkau lah aku puasa.
Nah, 3-4 patah ya. Makna dia pun molek. Ha, sekali lagi takut ada puluh tuhan tak ingat. Ada panjir-panjir lagi. Tapi kita ambil apa nak ya? Allahumma lakasumtu wabika amantu. Wala rizkika aftartu birahmatika ya arhamarrahimin. 4 patah ya. Ha, nak baca belum pun tak apa, lepas pun tak apa. Haa, dah. Sini sahabat hadir kata, dah, bagi orang poso ni dapat dua ku suka eh. Ha, suka eh yang tamanya, masa kau kita buka poso. Kita maklumlah suka. Hati tak ada Allah nak royak dah. Boleh minum, boleh makan, bebas klik dah. Lah ni nak makan tak boleh, harik. Haa, walaupun dah halal sekali pun kalau kita betul nak air lagi, nasi lagi. Dah, maktabak kita beli siap dah ada dua utih dah. Halal syurga dah, tapi nak makan tak boleh. Perintah tu yang menjangin makan, lagi tak baik lah, tak masuk mengerik. Haa, dah, popak masuk mengerik, oh suka. Halal pula. Hanya orang yang suka dengan lagu ni. Satu. Dan lagi pula kata dia lagi suya kruwa mana weh. Dan lagi pula satu lagi ku suka tetap kalau berjumpa dengan Tuhannya. Oh, dah ni bila akhirat dalam ni. Okey. Orang puasa ni so lagi masa kau pergi jumpa dengan Tuhan. Jumpa mengadap apa ni? Bukan maksud jumpa di sini, jumpa balas Allah. Sebab dunia ni kita buatlah amal banyak mana pun utung zikir qiraat. Semaya tak tinggal kita kata sedekah fi sabilillah. Ikutlah segala-gala amal duduk dengan amal ibadat. Ya bukan ya balas tah dunia ni. Buat banyak mana pun bukan tempat dia balas. Supo juga orang berdosa setara mana pun bukan tempat dia balas tah dunia ni. Cuma umat-umat dulu tu Zohir selalu dah. Umat Nabi Muhammad ni dah, 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 dah. Dah, dia tak ada balas dah. Padahal dosa besar belakang, dosa mabuk, dosa derakang ibu bapak. Okey. Ha, lagi pula dosa orang balah. Ha, deh. Lagi pula dosa apa nama lagi? Orang mengacung. Yo 3-4 dosa ni, ni dosa ni ni payah Tuhan terima ni. Amalan gapo-gapo Allah. Kalau tobat gapo Tuhan payah terimalah. Amalan demo ni. Habis tu malam Lailatul Qadar sekali pun ni Tuhan payah lagi nak ampun dosa. Habis itulah jaga molek deh, penutung hak dak ada ibu apa duk berasa gapo. Minta maaf lah dengan ibu bapa kita banyak dalam bulan Ramadan. Sebab apa kita duduk nanti nunggu-nunggu Lailatul Qadar ni. Nah, Lailatul Qadar ni jatuh berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi lebih-lebih lagi pulak akhir Ramadan. Kita ingatlah, nah, ada salah dengan ibu, ada salah dengan ayah, dengan apa. Kita maaf, kita baik molek lah. Takut yang ada berasa dengan kita. Orang okay, dapat ke apa ni boleh pada Ramadan. Kita tak dapat ke apa ni. Sebab apa kita dergakur dengan ibu bapa. Pada nombor 2 pula, nak pesan kepada orang-orang hok mengekali mabuk dia. Bergaduh-gaduh taubat dengan Allah Ta'ala lah. Bulan yang baik tak lama kita nak raya dah. Padut dah bulan Ramadan. Segala apa apa ni. Dikatakan penghulu segala bulan. Apalagi ulam mengekali mabuk ni. Allah Ta'ala mati dia. Nah, tak jagakan imej. Tambah lagi dia pun tak dapat ke apa ni. Duduk dalam bulan Ramadan sekalipun. Sebab apa? Mengekali mabuk. Tu ingat molek dah. Kita usahlah. Kita tinggal. Kita taubat. Sebab saya tu hayat ampun lah. Dah tu hayat ampun. Walau orang kapi. Dah, bila taubat cukup rukun syarat masuk Islam molek tu janji nak apa lagi. Yughfar lahum ma qad salaf. Dah, mengayak lama-lama kepada orang kafir kalau dia bergaduh kafir kupur dia, yughfar lahum ma qad salaf. Allah Taala nak ampun semua dosa dia. Ha, sebab itu kita orang beriman Allah Taala dah hak hak tak boleh tinggal lagi mabuk-mabuk dia kita taubat molek. Insya-Allah Tuhan terima tasawuf cik hati polah. Bimbing kita takut tak dapat ke apa ni Allah Taala bulan Ramadan. Nah, lepas tu apa nama lagi orang duk baloh tak kecek 3-4 hari deh. Waktu pun nama wadik-wadik jangan duk baloh lah. Dah, mung tak ada hubung, aku tak ada hubung, tanya khabar, aku tak ada tanya khabar. Talih-talih kita mulai baik dah. Sebab saling kecek baik sama-sama saudara kita. Sebab apa? Amalan bulan Ramadan tak akak juga, tak ampun juga dosa orang baloh deh. Pasal lagi orang ngacem. Ha, ingat molek. Dia duk mengadu. Sama-sama kita duk jual, sama-sama kita duk buat kerja bulan Ramadan. Okay. Yang hidup mengacung kau tu, orang ni jual lagu ni, orang ni jual lagu ni, orang ni kata lagu ni, orang ni buat lagu ni. Yang hidup nyocoh kemari. Tak boleh Ramadan pun boleh lain pun supa lah. Tapi boleh Ramadan ni, dah, membatalkan pahala dengan abad, dengan amalan mengacung tu. Ha, tu ingat malak dah. Penutup dikasih semua, kita selis situ sikit tu. Jadi nak ayat kata sininya, suka Allah Murwa ni, tetap kalau kita berjumpa dengan Allah Ta'ala. Yang ni jumpa dengan balas serio. Sini bukan tempat balas serio. Dunia ni ad-dunia darul amal. Tempat kita buat amal sini. Nah, tempat kita buat amal untuk kita nak balas saya di akhirat esok. Sebab itu siapa dia segar, siapa dia malas dengan amal ibadat, maka orang ni rugilah. Ha, sebab itu saya kata lekro area,
famangkana yarju liqa rabbih falyaman amalan solihah. Al-ayah hingga akhir ayat. Siapa-siapa dia harap nak jumpa dengan Allah Ta'ala, maka hendaklah ia kerja amal yang soleh. Falyaman, maka hendaklah ia beramal dan sebagai amal yang soleh, amal yang molek. Ha, tu dah. Puasa jadi soleh, qira'a jadi yang soleh, zikir yang soleh, semaya yang soleh, dah, sedekah yang soleh. Pandak jadi soleh yang molek ya comel tu wak dengan ikhlas, wak dengan tahu, wak dengan syarat, wak dengan dah, dengan rukun tu bak jadi soleh. Nabi kata tak lepas dia tak, tak dapat dia doh, dengan kita belajarlah. Ha, sebab itulah kalau kita tak belajar, kita tak boleh wak jadi comel lah. Baik puasa, baik semaya. Tengok semaya dah, kalau kita semaya dengan tak ada doh. Nah, tak ada belajar. Mungkin Nabi pada kata dah, man mi apakan min qaimin. Hazuhu min salatihi ta'abudu wan nasabu. Banyak Nabi kata orang semaya. Semaya berlaku dah lah ni. Tapi hazuhu min salatihi habuwe pada semaya dia boleh gapo? Ta'abudu wan nasabu. Boleh tengah benar ya. Ha ni kalau hasil pada tak belajar. Demaki qira'ah juga. Bacalah Quran hari-hari. Dah, baca. Tapi Quran tu jadi laknat dia semula. Sebab apa? Kita tak belajar. Hukum dia, panjir dia, pandok dia, tasdik dia. Dah, tebal dia, nipih dia. Dah, habis Nabi kata, Rabbakaril Quran wal Qurana yal'anhu. Banyak orang baca Quran, tapi Quran tu laknat supah dia semula pula. Ha, sampai tu penutup, kita belajarlah. Tiap kali kita buat amal dengan belajar. Man arada dunia fa'alaihi bi'ilmin. Siapa nak jaya dalam dunia? Nak buat muktabat. Nak buat terimani, nak buat ikan spicik, nak gula tu, semua tu kena pakai ilmu. Nak jadi necang, nah, ha, nak jadi gapo, semua tu kena ada ilmu tah dunia. Nah, patu waman aradal akhirah, siapa yang nak jaya akhirat, fa alaihi bi ilmi, sabit dengan ilmu juga. Waman aradal waman aradahuma, siapa-siapa nak jaya kedua. Akhirat pun yang nak jaya, dunia pun yang nak jaya. Ha ni fa alaihi bi ilmi, maka sabit dengan ilmu juga. Ha, sabit itulah kita jangan tinggal ilmu dah. Pani kata bagi orang puasa dua ku suka ya tamu suka tetap kalau buka puasa. Ya kedua suka tetap kalau jumpa dengan Allah Taala, mana balas dah. Ha, balas Allah Taala di akhirat wis syurga. Tama-tama amal puasa ni ya janji gapo syurga. Dah, sebab dalam lapai uti pintu syurga saat ni ya ada pintu nama Ar-Rayyan. Ha, jadi pintu syurga yang nama Ar-Rayyan ni ya cedelah kepada orang yang puasa dah di bulan Ramadan. Ha, tu nak ayat kata dah pas boleh balas saya tu eh Allah sukalah. Tak ada habis nak cerita dah. Tambah-tambah lagi dapat syurga Allah Taala. Dah, ha, suka ketika buka puasa tu dah. Ha, so dah sebab kita boleh minum boleh makan. Tapi ketika kita buka puasa so lagi nak ajar kepada penonton so lagi nak doa ke apa doalah. Ha, sebab ada riwayat dia lah kita nak buka puasa saat ni tu malaikat duk minta selawat. Dan malaikat duk minta ampun dosa kau orang buka puasa saat ni. Minta Allah Taala. Apalah dosa kau orang puasa nama ni nama ni. Apalah dosa kau dia ni malaikat duk minta ampun. Pas ketika tu pula kita nak minta gapo mintalah. Dan ha, kepada Allah Taala mintalah we kita anak menjadi berjuru, minta mati dalam imi, minta we timu amal ibadah, minta ampun dosa kita, minta tulis nama kita ahli syurga jannatul firdaus, dan minta kita jauh daripada api neraka, dan minta jauh kita daripada azab kubur, dan mintalah we hilang penyakit, mintalah we selamat, mintalah we tu hidup dan jaga Allah Taala semua. Mintalah kita nak minta gapo ketika kita nak buka puasa di situ setengah daripada dan apa nama ni yang amat makbul sangat doa ketika tu. Ha deh penonton dikasih semua. Ha tengok je pun bermulak dengan asar dah lebih kurangnya ha 45 minit lagi deh. Ha maka pun dah ambo pun cukup masa dengan hak itulah kalau nya ada nanya soal sikit banyak. Ditanya Allah lah. Ha. Umumnya kuasa sikit kat. Apa je wal tak lagi sikit imaye doma boleh tak? Nak maye doma. Terawih eh? Ha. Oh. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada satu soalan yang katanya rumah dia jiran dengan masjid. Ha deh. Ha jiran dengan masjid lah dekatlah pas lagu mana dia nak sembahyang apa nama tarawih di rumah, mai sorelah. Ke mai je oh dengan ibu dengan keluarga rumah. Sore. Sore deh. Ha jadi jawapannya tak ada gapo tapi rugilah. Rugi apa? Kerana sembahyang jemaah sembahyang tarawih ni dia sunat jemaah. Oh.
Pas Jumaat kita tahu sok mudah katanya. Nah, berganda-ganda siapa ada 25 darjah, ada kata 27 darjah dengan kita semai sore diri. Pas dia tanya apa kehukum kita ni jireh masjid. Tapi kita tak pergi juga semayah masjid. Tersemayah di rumah sore kita tarawih. Isa pun apa nama ni sore juga. So semayah tapi rugi yang paling salah. Sebab apa? Sebab kita tinggal amalan jemaah. Ada setengah katanya tak jadi semayah bila orang panggil jireh dengan masjid. Tengah daripada mazhab pergi pakai hadis tu tak sah. Tapi Imam Syafi'in kata tak terima saat ni tu bukan maksud tak terima. Jireh masjid mana tak sempena semayah dia. Kalau tak pergi semayah di masjid. Bila? Kalau dia dekat dengan masjid. Hak tu semayah hak fardu yang lima. Bukan tak sah mana tak sempena. Ini apa hukum? Semayah terawih di rumah. Isa pun rumah. Dia tak pergi jemaah tak. Lagu mana? Sah. Tapi dia kata tak sempena lah. Sebab apa? Mulai sah. Hak ni 27. Begitu dia antara bukan tak sah tak lah. Wallahu a'lam. Apa lagi? Suhabah baca banyaknya doa hak ternyatu terdua tertiga. Nah, baik dah. Banyak kelebihan rasa doa. Kelebihan ada makna dia. Makna dia dah. Jadi nak ayat katanya sekali lagi dia soal dia bertanda soal ni suruh kitanya dan ambo baca wi anjur-anjur sikit. Kerana dia nak anik pengertian adalah puasa 30 hari ini dia bagi 3 pengar. Kalau bahasa siap dia panggil 3 term. Term yang tamu 1 sampai 10. 1 sampai 10 ni Tuhan bagi rahmat. Kalau kecek kapung rahmat ni makna seregar lah. Kerana orang panggil kita buat amal banyak mana pun tak boleh masuk dengan amalan kita yang masuk dengan rahmat. Dah. Sampai tu orang panggil 1 sampai 10 kalau kecek kapung kau Tuhan bagi seregar lah. Wi rahmat kepada orang ni. Dah. Mana 1 sampai 10 mana bagi rahmat. Lalu tu kita pergi baca ni. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Dah. Lepas tu kali lagi wi anjur-anjur. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Balik pada bahasa kita Rabbighfir. Hei Tuhan, apung dosa bagiku ni. Dah, apung olehmu. Dah, dosaku ni. Apa tu? Warham, wirahmat olehmu ni. Akan daku. Mana wirahmat? Wikisiablah, wisregolah kat aku ni. Ada wa anta khairul rahimin. Tuhan ni pula, engkau kasih segala yang kasih. Kata tok laki ku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Kata bini ku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Kata ayahku kasih, mu lebih lagi Tuhan. Hatul mana kasih segala yang kasih. Hatul makna dia pendek-pendek. Minta ampun dosa, minta Tuhan wi rahmat dan Tuhan ni kasih segala yang kasih. Yaitu Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin dengan nun. Habis so. Lepas tu ter yang kedua, penggal yang kedua. Daripada 10 sampai 20. Dah wa ausatuhu dah maghfiratun minallah. Jadi hodok tengah kita kata dah. Puluh awal apa puluh sama tengah. Jadi nak rakyat katanya dapat maghfiratun minallah ke apa ni Allah Taala. Lalu tu kita baca apa? Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Tu pengajian penutup dah. Tu pengajian kedua puluh tengah. Dan ausatuhu dan maghfiratun minallah. Jadi hak tengah ni dan mana dapat ke apa ni Allah Taala. Lagu mana kita banyak astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaih. Aku minta ampun akan Allah Taala. Yani apa dosa lah? Min kulli dzambin daripada tiap-tiap dosa. Aku minta ampun akan Allah Taala yang Maha Besar, minta ampun daripada tiap-tiap dosa. Wa atubu ilaihi dan aku tobat kepadanya kepada Allah. Itu makna ya. Baik dah. Sekali lagi. Astaghfirullahal azim min kulli dzambin wa atubu ilaihi. Itu term tisam. Dah. Mulai esok masuk dah lah. Esok tu mulai masuk dah orang panggil 10. 1 sampai 10. 10 sampai 20, 20 sampai 30. 20 sampai 30 pula wa akhiruhu itu kun minanna.
Jadi puluh yang akhir ambil pada 20 Ramadan sampai 30. Hadi katakan itkun dan atau utkun itkun minan nar, mana membebah pada api neraka. Ha, bebah api neraka bebah. Allahu akbar besarnya fadilah hak pula akhir dah. Kemudian bila api neraka bebah ni, lalu tu kita baca pula Nabi suruh Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha, di anni belakang tu kena bilamu sikit ya ada tasdik. Ha, sekali lagi dia kita banyak ni. Doa Lailatul Qadar apa ni juga. Ha dah. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha, balik pada bahasa kita Allahumma hai Tuhan kami. Ha, Allahumma innaka afuwun. Ha, Tuhan ni ramai-ramai namun ya ada afuwun. Ya maha ma'ah. Ha, ya maha ma'ah dengan hamba dia ni afu. Afuwun. Dan Tuhan ya maha ma'ah. Karimun. Lagi Tuhan ya bersifat dengan mulia. Allah Ta'ala. Lagi pula tuhibbul afwafa. Ha, tuhibbul afwa. Tuhan ni suka dengan ma'ah. Tuhan ni suka dengan mengampun. Tuhan ni kena dengan mengampun. Oleh demikian Tuhan, fa'fu anni. Dah, ma'ahlah kepadaku ni. Fa'fu, ma'ah olehmu anni daripadaku. Mana ampunlah olehmu daripadaku. Aku salah gapo. Dah, apa nama baik muksiat, baik diraka gapo. Mu ma'ahlah daripada kesalahanku. Ha, tu kita banyak hak tu penutung dah. Lapar daripada hak Nabi kita sendiri. Nah, ingat molek hak teng lama 3 daripada 20 sampai kepada 30 Ramadan itu kun minan nar, membebas pada api neraka. Kita banyak gi baca ni. Nah, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ha, jadi duk banyak sangat dah. Ha, tu di antaranya. Habislah 3 teng tu. Ha, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Wallahu alam. Ada apa lagi? Nama apa dia? Rusmani Wahab dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, sepenuhlah segala hajat kami, ya Allah, dan juga semua penonton yang ada tengok pada hari ini semua, ya Allah. Muni Tuhanku, ya Allah, aku sembahmu, ya Allah, mengkuasa segala-gala, ya Allah. Ada saudaraku di Malaysia yang namanya Rusnani Wahab dah. Rusnani Wahab, ya, ada sudah kena menyakit strok dan lain-lain lagi supalah. Ya ambil bahagian sama yang dengar pada malam ni, hak tak ada dengar pada petang ni pun supalah. Sekiranya ada menyakit gapo, baik menyakit strok, menyakit mafak Rusnani saat ni, ya rakyat nama tuju pada dia, suruh amba berdoa kepada dia. Ya nama Rusnani Wahab, ya Allah, membagilah sembuh kepada dia, ya Allah. Lama dah dia ada talih gerak kaki tangan, ya Allah. Ha, maka dengan berkat bulan Ramadan, kerana doa bulan Ramadan yang sangat diterima, maka amba berdoa lah kepada Allah Subhanahu Taala, Tuhan yang segala makhluk, Tuhan yang menjadikan makhluk, Tuhan yang segala alam ni, ha, Tuhan yang jadi penciptaan alam, Tuhan yang segala alam, mintalah Allah Ta'ala penyembuh daripada Rusnani Wahab, ha, penyakit seteruk dia dengan cepat dengan banyak, supaya dapat boleh senil-senil di awak amat ibadat kepadamu, dan dapat boleh dia jaga-jaga daripada anak bini dia, ha, anak-anak dia, dan lagi akhirnya buat untuk ibadat kepadamu, ya Allah. Hatimulah kepada kami, minta kepada selamat kepada, ya Allah. Allahumma inni ala zikika wa syukrika wa husni ibadatik, ya Allah. Lagi mintalah mu tolong buat kami semua boleh kami sebut terhadapmu, ya Allah, baik ketika kami yang ada pitih, yang kami tak ada pitih, yang kami sesak, yang kami kaya, kami miskin, kami sesak, kami sakit, boleh kami sebut terhadapmu, ya Allah. Wa syukrika, dan kepada minta tolong kepadamu, ya Allah. Tolonglah buat kami dapat boleh syukur kepadamu, ya Allah, baik ketika kami apa saja, jangan lupalah kepadamu, ya Allah. Ingat balasan kamu bagi kepada kami berapa nikmat, boleh kami dapat syukur terhadapmu, ya Allah. Ya Tuhan kami, wa husni ibadatik, bagilah pada kami semua, ya Allah. Tolong bagi kami dapat boleh kami jangan amat ibadat kami, ya Allah, supaya kami dapat boleh bertemu dengan satu hari amalan yang baik, amalan soleh, amalan yang lain yang dapat makbul sisimu, ya Allah. Ya Tuhan kami, bagilah kepada kami dapat boleh pertolongan dalam jaga jalan, ya Tuhan kami.
Dah jagalah puak kami semua, ya Allah. Doa ibadat kami, dapat ibadat kamu, ya Allah. Supaya kami dapat boleh tunai ibadat puasa dengan sepenuh-sepenuh lagi, ya Allah. Dan dapat boleh kami dapat ibadat baca Quran, ya Allah. Dan kami dapat boleh semai tunai terawih, ya Allah. Dan kami dapat boleh qiyamul lail, ya Allah. Bagilah kami semua dalam ibadat kepadamu, ya Allah. Beri kami wasanok kepada ibadat dari bulan Ramadan lebih-lebih lagi, ya Allah. Pulau-pulau akhir Ramadan, ya Allah. Ya Tuhan kami, jagalah kami semua bimatilah klimah la ilaha illallah. Dan jagalah kami semua, ya Allah, dalam urusanmu, ya Allah. Dapat ibadat kepadamu, ya Allah. Dan tulis nama buat kami semua, ya Allah, Jannatul Firdaus, ya Allah. Dan tulis kami semua jauh pada api neraka-Mu, ya Allah. Dan azab-azab kubur-Mu, ya Allah. Dan sepenuhlah segala hajat-hajat kami, ya Allah. Apa saja yang kami perlu, yang selalu kami tak perlu, semua menerima berlaku, ya Allah. Daripada yang ada ambil bahagia sama pada petang ini, ya Allah. Apa saja hajat, ya Allah, menyakit tak menyakit ke apa, nawi senilai ini mudah rezeki, ya Allah. Jauh pada belakang takwa, ya Allah. Sepenuhlah hajat pada buat kami semua, supaya kami dapat boleh dapat boleh beribadat kepadamu, ya Allah. Allahumma hidayah kami, hidayahlah kepada kami, taufiklah kepada kami, sentiasa hidup dalam ibadat kepadamu sama-sama, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma la taj'al fina syakiyyan wa la mahruma. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqaa wa sumil qada wa samatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira. Rabbana hab lana min azwajina zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Begitulah sekian, wallahu a'lam. Salah silap lebih kurang adalah kurang daripada ambo sendiri hak jamai hak jamolek. Sama-samalah kita pakat beramal, insyaallah kita akan selamat dan wal afiah. Lebih-lebih lagi dapat boleh kita bersepenuh dalam ibadat Ramadan. Ada luang masa kita akan bersama pula, insyaallah. Wallahu a'lam. Kakak si beri kau. Oh, mana? Kan ini 700.